Pemirsa, hingga saat ini harga beras kian merangkak naik. Bahkan kenaikan mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per karungnya. Kenaikan harga beras ini telah terjadi sejak seminggu terakhir. Akibat harga beras kian naik, para pedagang tak mampu menstok beras premium. Sejumlah beras premium di seluruh Indonesia justru merangkak naik. Begitu pula di tingkat pedagang, terkhusus di pasar tradisional Kota Kuala Tungkal. Kenaikan justru menjadi keluhan bagi para pedagang. Kenaikan membuat pedagang merugi dikarenakan sepi pembeli. Salah satu pedagang di Pasar Parit 1, Irul, membenarkan jika saat ini harga beras premium kembali merangkak naik. Bahkan kenaikan mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per karungnya. Yang mana sebelumnya harga beras berbagai merek ukuran 5 kg atau per karungnya di harga Rp78.000 per karung ukuran 5 kg. Sedangkan beras ukuran 10 kg sebelumnya hanya Rp148.000, kini naik menjadi Rp158.000 per karung ukuran 10 kg. Harga beras sangat mahal di sini. Itu beras jenis apa? Premium atau apa? Jelas beras premium. Naiknya berapa per kilo? Naiknya per kilo Rp500. Rp500 ya. Kalau kayak ukuran 5 kilo itu berapa gitu naiknya jadi? Sekarang kami jual sudah 82. 82 ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 78. 78 ya. Kalau yang 10 kilo? Yang 10 kilo sekarang sudah terjual 158. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 148. Sementara salah satu pembeli beras, Ardi, menyebut sejak beras mahal beberapa waktu lalu setidaknya membuat ia beralih membeli beras SPHP Bulog yang harganya sangat terjangkau. Saat ini harga beras SPHP Bulog dijual di harga Rp56.000 per karung ukuran 5 kg. Namun sayangnya saat ini justru beras SPHP tersebut tidak tersedia di tingkat pedagang atau pengecer. Tak hayal sementara waktu dirinya harus membeli beras kampung untuk dikonsumsi. Daripada tak makan, Bang. Lebih baik beli gantangan lah. Kalau gantang, bisa beli gantangan, bisa ngegantang. Tengah gantang ya. Iya. Kami sering konsumsi, Bang. Itu sangat terbantu lah ya bagi kita. Iya, terbantu kalau ada itu, Bang. 5 kilo berapa kita beli tuh biasanya? 56. Ya, 56 ya. Kadang 57 ya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.